Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwani fid din, jamaah shalat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita berkenaan dengan tafsir surah Al-Baqarah, di mana kita sampai pada ayat yang ke-178. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Wa man i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisos di dalam pembunuhan. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, dan hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya sesuatu, maka hendaknya mengikuti dengan cara yang baik dan menunaikannya kepadanya dengan cara yang baik. Itulah dia keringanan dari Tuhan kalian dan rahmat. Maka barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya siksaan yang pedih. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kewajiban, yaitu berbuat adil di dalam kisos. Karena secara bahasa kisos itu dari kata qasaya qussu, seperti dalam perkataan orang Arab qassa atharahu, artinya mengikuti jejaknya. Dimana kalau seseorang itu mengikuti jejak orang lain, itu berarti dia sama, persis. Jadi yang dimaksudkan qisas di sini adalah, misalnya kalau seseorang membunuh orang lain, maka dia harus diqisas, artinya harus dibalas dengan pembunuhan yang sama, yang semisal. Itu secara bahasa. Diwajibkan atas kalian kisos di dalam qatla, orang-orang yang terbunuh. Al-hurru bil hurri. Jadi kalau orang yang merdeka membunuh orang yang merdeka, maka dia harus dikisos. Hamba sahaya membunuh hamba sahaya, maka dia harus dikisos. Wanita membunuh wanita, maka harus dikisos. Dan janganlah kalian melampaui batas sebagaimana orang-orang sebelum kalian, di mana mereka merubah hukum Allah Ta'ala dalam hal itu. Katanya ayat ini berkaitan dengan sebelum datang Islam, di waktu jahiliyah, ya, orang-orang Arab itu ketika terjadi peperangan, kemudian yang satu mengalahkan yang lain, maka yang pasti ada korbannya, ada yang terbunuh dari kedua belah pihak. Kalau korban itu dari pihak yang mengalahkan, maka mereka menuntut qisas, balas. Tapi kalau korbannya dari pihak yang dikalahkan, hanya cukup menerima tebusan saja, jadi dirugikan. Demikian pula katanya ini berkaitan dengan Bani Quraizah dan Bani Nadhir, yaitu dua kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah, pernah terjadi peperangan antara Quraidah dan Bani Nadhir. Dan Bani Nadhir mengalahkan Bani Quraidah. Kemudian kurban-kurban yang ada, apabila salah seorang dari Bani Nadhir itu membunuh Quraidah, maka tidak dikisos, tapi diambil tebusan 100 keranjang kurma. Tapi kalau yang membunuh itu adalah dari Quraidah kepada Bani Nadhir yang mengalahkan mereka, maka dikisos. Kalau mereka meminta tebusan, maka tebusannya adalah 200 keranjang kurma. Jadi bukan hanya 100, jadi lebih banyak, 2 kali lipatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil di dalam kisos. Jadi tidak boleh mengikuti jalannya orang-orang yang melakukan kerusakan yang menyelisihi hukum-hukum Allah taala. Sehingga turunlah ayat ini, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kalian yaitu qisas di dalam kurban yang terbunuh. Di mana orang merdeka akan diqisas kalau dia membunuh orang yang merdeka. Berarti kalau orang merdeka membunuh hamba sahaya, menurut ayat ini tidak diqisas. Wal abdu bil abdi, seorang hamba sahaya ketika membunuh hamba sahaya yang lain dikisos. Apalagi kalau hamba sahaya membunuh orang yang merdeka. Wanita dengan wanita, jika ada wanita membunuh wanita dikisos. Berarti maknanya ini wanita kalau membunuh, kalau misalnya laki-laki membunuh wanita tidak dikisos, ya kan? Jadi kalau ada orang laki-laki membunuh wanita, berarti dia nggak dibalas bunuh, cuman diat aja. Nah, ini nanti kita pahami. Kemudian fanasakhotha al-ma'idah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ayat ini kemudian dimansuhkan dengan surah Al-Ma'idah ayat 45. Sebagiannya dimansuhkan. Wa katabna fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil ain bin anfi wal udhuna bil udhuni. Dan kami tetapkan kepada mereka di dalam kitab Taurat itu annan nafsa bin nafsi, bahwasanya jiwa dengan jiwa, bahwasanya apabila seseorang membunuh orang lain maka wajib dikisos, tidak peduli apakah dia itu hamba sahaya ataupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan. Karena secara umum makna an-nafsa bin nafsi, jiwa dengan jiwa, harus dikisos, walaupun berbeda statusnya, derajatnya. Tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya an-nafsu bin nafsi di sini, jiwa dengan jiwa ini hanya memansuhkan sebagian ayat dari surah Al-Baqarah ayat 178 ini. Jadi sebagiannya saja dimansuhkan. Yaitu apa? Wal unsa bil unsa. Wanita dengan wanita. Artinya kalau wanita membunuh wanita dikisos. Termasuk juga kalau laki-laki membunuh wanita juga di kisos. Ya kan, kalau dulu kan kalau yang membunuh itu laki-laki membunuh wanita nggak dikisos, kecuali yang bunuh wanita ini wanita juga dikisos. Karena dianggap mungkin wanita itu tidak sederajat dengan laki-laki misalnya kan. Tapi kemudian mansuh ayat ini. Buktinya Nabi SAW membunuh seorang Yahudi yang membunuh seorang wanita. Berarti wanita pun kalau dibunuh oleh laki-laki maka laki-laki ini wajib dikisos. Jadi wal unsa bil unsa ininya mansuh. Tetapi al-hurru bil hurri tidak mansukh. Artinya kalau yang membunuh, yang terbunuh itu hamba sahaya, yang membunuh itu orang merdeka, maka tidak dikisos. Ya kan? La yuqtalul hurru bil abdi. Bahwasanya orang yang merdeka ketika membunuh hamba sahaya, maka dia tidak dikisos. Demikian juga apabila orang muslim membunuh orang kafir, maka tidak dikisos, tidak dibalas bunuh. Walaupun dia jelas dosa, dosa besar ya kan, tapi tidak dikisos. Sebagaimana di dalam riwayat Ali radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yuqtalu muslimun bi kafirin." Ya, orang muslim tidak dikisos karena dia membunuh orang kafir. Tapi kalau orang kafir membunuh orang muslim dikisos jelas. Kenapa? Karena statusnya berbeda. Orang Islam itu lebih mulia, lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala daripada orang kafir. Demikian juga menurut jumhur ulama, bahwasanya apabila seorang ayah atau ibu membunuh anaknya, maka tidak dikisos. Tapi sebaliknya kalau anak membunuh orang tua, maka anaknya harus dikisos, dibunuh. Karena berdasarkan riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yuktalul walidu biwaladihi." Seorang ayah, orang tua tidak dibunuh karena membunuh anaknya, walaupun diwajibkan membayar diyat. Nah, jadi ini hukum yang terkait dengan kisos. Jadi kisos itu mengharuskan antara yang membunuh dan dibunuh itu ada persamaan derajat, ya, sehingga orang Islam yang membunuh orang kafir tidak dikisos. Orang yang merdeka yang membunuh hamba sahaya tidak dikisos. Demikian juga orang tua yang membunuh anaknya tidak dikisos. Tapi kalau orang laki-laki yang membunuh perempuan tetap dikisos. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisos orang Yahudi laki-laki yang membunuh perempuan. Tetapi memang ada sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah yang mengatakan kalau orang muslim membunuh orang kafir itu dikisos. Kenapa? Karena surah Al-Ma'idah yaitu ayat 45 tadi, wa katabna fiha annan nafsa bin nafsi, bahwasanya jiwa dengan jiwa, maka sifatnya adalah umum. Tapi yang sahih pendapat jumhur karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuktalu muslimun bi kafirin. Orang Islam tidak dikisos, dibunuh ketika dia membunuh orang kafir. Demikian juga ketika ada seorang yang dibunuh oleh sekumpulan orang, lebih dari satu yang bunuh, maka semuanya dikisos. Ini terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau mengkisos 7 orang yang membunuh seorang anak kecil. Jadi yang bunuh 7 orang, maka 7 orang ini semuanya dikisos, dibunuh. Dan beliau mengatakan, "Lautamala'a alaihi ahlu Son'a laqataltuhum." Seandainya penduduk Son'a semuanya membunuh orang, maka saya akan kisos mereka semuanya. Padahal penduduk satu negeri, satu kota itu berapa banyak, semuanya dikisos kalau semuanya ya ikut serta di dalam pembunuhan itu. Walaupun mungkin andilnya di dalam pembunuhan kan beda-beda ya. Ada yang nusuk pertama, ada yang keduanya, ada yang cuma mukul. Beliau mengatakan seandainya penduduk Son'a semuanya ikut serta di dalam pembunuhan, maka akan dikisos. Dan ini dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu di zaman beliau dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya. Maka ini dianggap sebagai ijma. Kemudian qauluhu ta'ala, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un." Maka barang siapa yang mendapatkan maaf, ufiyalahu min akhihi dari saudaranya syai'un sesuatu. Artinya begini, apabila keluarga korban sebagiannya memaafkan, enggak semuanya, maka hukuman kisos ini gugur. Enggak harus semuanya memaafkan. Ya. Bila ada sebagian yang memaafkan, maka hukuman kisosnya gugur. Walaupun sebagian yang lain keberatan, karena di sini syai'un. Dan memaafkan ini bisa memaafkan 100% tanpa ada tebusan diyat. Bisa juga memaafkan tapi dengan membayar diyat. Karena sebenarnya kalau terjadi pembunuhan, itu keluarga korban itu memiliki 3 pilihan. Pertama mengkisos, atau yang kedua mengambil diyat tebusan, atau yang ketiga memaafkan tanpa tebusan. Jadi ada 3 pilihan. Tapi aslinya adalah dikisos. Dan kisos ini hanya berlaku untuk pembunuhan yang sengaja. Karena yang namanya pembunuhan itu ada 3 macam ya. Sengaja, enggak sengaja, terus tengah-tengahnya, sibuhu amdin. Kalau sengaja contohnya misalnya dia menembakkan senjata api kepada orang kemudian mati. Atau dia menghunuskan pedang kepada seseorang kemudian mati. Itu namanya sengaja. Kalau nggak sengaja contohnya, dia bermain panah, mau mengenai target, nggak taunya kena orang, terus meninggal. Itu nggak sengaja. Dia nggak sengaja memanah orang itu kan. Qadarullah kena kemudian. Itu namanya nggak sengaja. Kalau tengah-tengahnya, dia lempar batu kepada orang. Ngelemparnya sengaja enggak? Sengaja. Tapi biasanya batu itu membunuh orang enggak? Enggak kan? Qadar Allah kemudian orang itu mati. Maka ini disebut sibuhu amdin, tengah-tengahnya. Kalau dibilang enggak sengaja ya enggak, orang dia betul-betul dia melempar orang itu dengan sengaja. Tapi kalau dianggap membunuh sengaja enggak, karena biasanya batu itu tidak membunuh. Nah itu, jadi ada 3. Nah, sedangkan sibuhu amdin yang tengah-tengah dengan yang tidak sengaja tadi itu tidak ada kisos, hanya diyat, membayar tebusan. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 92. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khoto'a. Ya, tidak pantas seorang mukmin membunuh orang mukmin yang lain kecuali dengan khoto', tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan khoto'an, maka barang siapa yang membunuh karena tidak sengaja, membunuh orang beriman ya, fatahriru raqabatin mu'minah, maka dia wajib memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Sekarang udah nggak ada. Wa diyatum musallamatun ila ahlihi, dan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, illa ayyasaddaku, kecuali mereka membebaskan diyatnya. Wa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah, dan apabila yang terbunuh itu adalah dari musuh kalian, maka kafarahnya adalah memerdekakan hamba sahaya, tidak ada diyat. Maksudnya apa sih? Apabila yang terbunuh itu musuh kalian, artinya adalah ketika ada seorang yang muslim tinggal di negeri kafir. Di negeri kafir ini negeri yang darul harbi, yang tidak ada perjanjian damai dengan orang Islam, ya kan? Kemudian terjadi mungkin peperangan. Ada orang Islam yang membunuh orang Islam ini, yang dia tinggalnya di negeri kafir, dikiranya orang kafir kan. Negeri kafir ini kan musuhnya dia, terus terbunuhlah orang ini, dibunuh sengaja. Itu namanya wa in kana min qaumin aduwwil lakum. Jadi tidak ada kisosnya, karena dikira orang itu adalah orang kafir karena tinggalnya di negeri kafir yang harbi lah, yang tidak ada perjanjian damai dengan Islam. Jadi nggak ada diyatnya. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaqun. Tapi kalau orang itu dari kaum yang antara kalian dengan mereka itu ada perjanjian damai, jadi ahlu dhimah misalnya. Fadiyatu musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Maka dengan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya dan memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Faman lam yajid fasiyamu syahroini mutatabi'aini taubatan minallah. Kalau nggak bisa bayar, bukan nggak bisa bayar diat, nggak bisa memerdekakan hamba sahaya yang beriman, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Berat loh ini. Jadi apa namanya, hukuman bagi orang yang membunuh tidak sengaja pun berat. Pertama apa? Memerdekakan hamba sahaya, sekarang nggak ada, berarti harus diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut itu artinya kalau sekarang puasa besok enggak, ulangi dari awal. Iya, namanya juga berturut-turut syaratnya. Terus bayar diyat. Diyat ini ada 2, mughalladhah, mukhafafah. Mughalladhah itu diyat yang berat, mukhafafah diyat yang ringan. Tapi secara umum diet itu adalah 100 ekor unta. Dan ini memang tidak kalau membunuhnya tidak sengaja atau setengah sengaja, diet ini tidak diwajibkan dari harta yang membunuh, kan dia nggak sengaja. Siapa yang wajib membayar diet? Keluarga besarnya. Ya, patungan 100 ekor unta. Kalau dia ngapain? Dia juga ikut andil pasti, sebagian mengatakan gitu. Tapi sebagian ulama mengatakan nggak ikut andil. Yang bayar dia cuman keluarga besarnya. Dia ngapain? 2 bulan puasa berturut-turut. Tapi kalau si buhu amdin, bunuhnya itu setengah sengaja, yang tadi kan yang kedua, itu diatnya mughalladhah. Sebagian ulama ada yang mengatakan mughalladhah itu 100 ekor unta, tapi 40 ekornya itu adalah unta betina yang dia bunting. Kan harganya beda dengan unta yang nggak bunting. Ini bayar diatnya 100 ekor unta. Nah, jadi kalau membunuh dengan tidak sengaja atau setengah sengaja, maka tidak ada qisasnya. Jadi kewajiban qisas di sini adalah berlaku bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Jadi kalau membunuh dengan sengaja, maka keluarga korban memiliki 3 pilihan, qisas ataupun milih tebusan, yaitu diyat. Nah, kalau tebusan diyat berkaitan dengan membunuh sengaja, itu tidak mesti harus sama dengan diyat membunuh tidak sengaja, sesuai dengan kesepakatan. Nah, kalau yang secara umum tadi kan 100 ekor unta kan, boleh keluarga korban itu menuntut diyat lebih dari itu, 200 ekor unta, sesuai kesepakatan, karena yang 100 tadi kalau membunuh tidak sengaja. Atau boleh juga sih kurang dari 100. Seperti mana yang tidak sengaja tadi, boleh disedekahkan sebagiannya, artinya dibebaskan sebagiannya, atau dibebaskan semuanya juga boleh. Tapi kalau mereka sepakat dengan diet yang lebih dari 100 ekor onta, maka juga harus ditunaikan. Ya, ini adalah, jadi beda ya, diet membunuh dengan sengaja dan diet membunuh tidak sengaja. Kalau sengaja itu lebih dari itu juga nggak apa-apa, sesuai kesepakatan, sesuai tuntutan apa keluarga si mayit. Fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaklah mengikuti dengan cara yang baik. Artinya apa? Orang yang menuntut diat ini, keluarga si mayit ini mengikuti kesepakatan itu dengan baik, tidak boleh menuntut yang lebih dari itu. Kalau sudah sepakat seperti itu, udah sepakat minta diat, habis itu minta kisos, itu nggak boleh. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan ditunaikan diat itu dengan cara yang baik, tidak boleh diulur-ulur waktunya. Kalau di dalam buku fikih katanya maksimal 3 bulan. Dan ingat bahwa diat membunuh sengaja itu dari harta pembunuh, bukan harta keluarganya. Beda dengan yang tidak sengaja tadi. Tadi kan kalau diat yang tidak sengaja itu apa namanya, dari akilah, artinya dari apa namanya, keluarga si pembunuh, kalau nggak sengaja tadi. Tapi kalau sengaja beda, diat itu dari harta yang membunuh, jadi dia diwajibkan. Keluarganya nggak wajib. Tapi kalau ada keluarganya yang nyumbang, ikut andil, ya boleh saja. Dan kalau nggak mampu bayar bagaimana? Bisa dari baitul mal, ya. Diat ini dari baitul mal ditunaikan, diberikan kepada keluarga si korban terbunuh tadi. Kalau tidak ada yang mau, tidak ada yang mampu kan, tidak ada yang mampu misalnya keluarganya. Tapi kalau membunuh sengaja ini, yang jelas diatnya itu dari harta si pembunuh sendiri. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, yaitu tadi ditunaikan diat itu dengan cara yang baik, dengan segera, tidak boleh diulur-ulur, ya kan. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Itu adalah takhfif, itu keringanan, bin rabbikum, dari Tuhan kalian, wa rahmah, dan kasih sayang dari Tuhan kalian. Jadi hukum kisos, memaafkan dengan diat atau memaafkan secara keseluruhan, ini adalah keringanan dari Allah Ta'ala dan kasih sayang dari Allah. Kenapa demikian? Karena umat-umat terdahulu apabila membunuh orang lain, pilihannya hanya dua. Kalau tidak kisos, memaafkan tanpa tebusan. Ini kalau pilihannya kisos, berarti ya kasihan yang bunuh juga sih. Kalau memaafkan cuma-cuma tanpa tebusan, kasihan keluarga si korban kan, memaafkan tapi nggak dapat apa-apa. Nah, maka untuk win-win solution, saling menguntungkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan, yaitu apa? Boleh memaafkan dengan tebusan. Jadi sama-sama menguntungkan kan? Yang bunuh pun dimaafkan, nggak jadi dikisos, dibalas bunuh. Keluarga si korban pun dapat keuntungan harta, ya kan, diberi oleh Allah Ta'ala. Lumayan 100 ekor unta kan, itu bisa berapa? 30 miliar kali ya? 3 miliar kali ya? Lumayan 3 miliar kan? Diat itu paling ringan itu 100 ekor onta, 3 miliar loh. Itu membunuh nggak sengaja. Kayak ya, nggak sengaja. Nah, kalau sekarang, wah, dilaksanakan hukum seperti ini, kaya-kaya orang korban yang terbunuh ya. 3 miliar sekali dapat. Ya sebenarnya sih ya 3 miliar ini nggak seberapa dibandingkan dengan nyawa yang hilang dari keluarganya kan. Demikian juga hukum diat ini menunjukkan bahwa di dalam Islam itu yang namanya satu keluarga, keluarga besar termasuk, itu harus saling tolong menolong dan bantu membantu. Nggak boleh dia lepas tangan. Kalau ada keluarganya yang membunuh orang lain tanpa sengaja, itu dia bertanggung jawab, wajib patungan untuk membayar diatnya. Kecuali bunuhnya dengan sengaja, diatnya yang bayar adalah yang bunuh sendiri. ditolong menolong, karena tidak boleh lepas tanggung sayang, nggak mau tanggung jawab, salah sendiri, kenapa? Nggak boleh. Nah, itu. Jadi hukum qisas dan diat ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Qatada as-sadusi, dzalika takhfifum mir rabbikum. Yaitu Allah Subhanahu wa taala merahmati umat ini dan memberi mereka makan dari diat tebusan dan tidak dihalalkan bagi siapapun sebelum mereka. Jadi sebelum Islam datang itu enggak ada diat, enggak ada tebusan. Fakana ahlu Taurat innama huwal qisas wa afwun laisa bainahum arsyun. Pengikut Taurat yaitu orang Yahudi dulu hanya disyariatkan qisas dan memaafkan, tapi tidak ada tebusan. Wa kana ahlul Injil innama huwa afwun umiru bih. Sedangkan pengikut Injil yaitu orang Nasrani hanya dibolehkan memberi maaf saja, enggak boleh balas bunuh tanpa ada tebusan. Wa ja'ala li hadhil ummatil qisas wal 'af wal 'ars. Maka dijadikan untuk umat ini tiga pilihan. Boleh mengqisas atau memaafkan dengan cuma-cuma ataupun dengan tebusan. Jadi boleh. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Maka barang siapa yang melampaui setelah itu, maka baginya siksaan yang pedih. Artinya, barang siapa yang sudah mengambil diat dan menerima diat, memaafkan, kemudian dia malah membunuh, yaitu mengqisas, maka di akhirat dia mendapatkan siksaan yang pedih. Atau kata ulama, kalau dia sudah setuju diat, sudah mengambil diat, dia membunuh orang yang membunuh tadi, maka dia juga diqisas. Enggak ada. Kenapa diqisas? Lah kan keluarganya dibunuh, dia mau qisas. Ya, tapi kan dia sudah menerima diat. Dia sudah menerima diat, sudah memaafkan berarti. Berarti sudah selesai urusannya. Kalau dia membunuh, maka dia harus diqisas. Nah, itu famani tada ba'da dzalika. Maka barang siapa yang i'tada melampaui batas setelah itu, maka baginya siksaan yang pedih. Kemudian ayat selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan tentang hikmah daripada qisas. Karena kalau orang tidak paham, hukuman qisas itu sangat kejam, bertentangan dengan hak asasi manusia, ya kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin. Tidak ada hakim yang lebih hikmah daripada Allah taala. Tidak ada hakim yang lebih benar dan adil daripada hukum Allah taala. Maka orang yang beriman harus taat. Tidak boleh menolak hukum Allah taala dengan hawa nafsu. Tidak boleh mengatakan kalau hukuman qisas ditegakkan berapa banyak orang yang dibunuh tiap hari. Salah. Kalau hukuman qisas ditegakkan, orang semua akan berpikir kalau membunuh orang lain. Ya kan? Sekarang banyak terjadi pembunuhan, kadang-kadang perkara yang sepele. Rebutan pacar. Rebutan apa? Anak bunuh orang tuanya gara-gara nggak dibeliin motor, nggak dibeliin HP. Macam-macam kan? Itu perkara-perkara yang remeh, yang sepele, sehingga terjadi pembunuhan seolah-olah nyawa itu murah sekali. Kalau ditegakkan hukuman qisas seperti ini, orang akan berpikir, wah, kalau saya bunuh dia, saya pasti diqisas nanti, nggak jadi bunuh, ya kan? Katanya di Arab Saudi gitu. Jadi kalau orang itu berantem, udah pukulan, tapi nggak sampai bunuh, jarang sekali, karena habis itu dipikirlah. Kalau sampai bunuh ya beku udah selesai, udah pisah. Kalau kita enggak, pulang ke rumah bawa samurai, berantem kan, pulang ke rumah bawa samurai, udah balas dendam. Itu enggak boleh, karena kalau dilaksanakan qisas pasti orang akan berpikir 1000 kali untuk membunuh. Makanya di dalam ayat ini walakum fil qisasi hayah, dan bagi kalian di dalam hukuman kisos itu ada kehidupan. Nah, jadi tidak seperti yang dibilang orang, kalau ada kisos banyak terjadi pembunuhan dan kematian. Kebalikannya, kalau ditegakkan hukuman kisos kata Allah justru ada kehidupan. Kenapa kehidupan? Karena orang akan berpikir kembali untuk membunuh orang lain, akan berpikir 1000 kali sehingga nggak jadi bunuh, sehingga dengan demikian nyawa terselamatkan. Demikian juga orang yang mau dibunuh, demikian juga orang yang mau bunuh dia nggak jadi bunuh kan, dia nggak jadi dibunuh, nggak jadi dikisos, itu kan kehidupan kan. Jadi ada maslahat buat yang mau dibunuh dan juga yang bunuh. Nah, itu. Termasuk juga ketika orang sudah terlanjur bunuh orang lain, ketika dia dikisos, ya kan, akan menyelamatkan nyawa orang lain lagi. Karena bisa saja ketika dia bunuh orang lain di penjara, wah di penjara makin menjadi-jadi, di dalam penjara jadi premannya, ya, terus keluar dari penjara tambah menjadi-jadi, bisa saja seperti itu kan. Tapi ketika dia dikisos, udah nyawa orang lain terselamat. Nah, jadi walakum fil qisasi hayat kata Allah, dan bagi kalian di dalam kisos itu ada kehidupan, yaitu melindungi kehidupan manusia untuk menunjukkan bahwa nyawa manusia itu mahal. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal. Jadi kalau orang itu berakal, dia berpikir jernih, nggak akan bilang, wah kalau ada hukuman kisos nanti banyak yang dibunuh nanti gara-gara dikisos. Salah. Seperti orang bilang kalau ada hukuman potong tangan bagi pencuri, wah tiap hari ya kan banyak tangan-tangan di tempat sampah itu. Wah itu perkataan yang tidak benar. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan satu hukum itu yang mendatangkan mafsadah, kerusakan. Tidak mungkin. Pasti mendatangkan kebaikan, maslahat. Coba di Saudi kan jarang terjadi pembunuhan, pencurian, karena hukumannya keras. Kalau di kita, ya kan, mudah sekali orang membunuh. Ya. Tapi ingat, yang namanya kisos, ya, ini adalah kewajiban penguasa. Jadi tidak boleh setiap orang kemudian, wah kita tegakkan kisos di RT sini atau di jamaah masjid ini. Nggak boleh, nanti terjadi kekacauan. Nah, tapi kan penguasa nggak tidak melaksanakan hukum Islam. Ya udah, mereka tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Ta'ala. Kita tidak bertanggung jawab. Ya, kita menyampaikan. Dan juga hukuman hudud di dalam Islam ini juga tidak dilaksanakan serta-merta ya. Misalnya hukuman bagi orang yang minum minuman keras, orang yang mencuri, kadang-kadang tidak dilaksanakan karena maslahat tertentu. Contoh, pernah di zaman Umar radhiyallahu anhu ada orang nyuri tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena kelaparan. Demikian juga tidak dipotong tangan ketika orang itu nyuri kurang dari 1/4 dinar. 1 dinar itu sekitar 2 jutaan lah ya kan, 2.250. Jadi batas nisabnya itu berarti adalah 1/4-nya, yaitu sekitar 500-an ribu. Jadi kalau mencurinya cuman 100 ribu, 200 ribu, nilainya nggak dipotong tangan, ya kan? Jadi apa namanya, minimal 1/4 dinar. Demikian juga ketika misalnya ada orang berzina, enggak langsung dirajam sampai mati. Kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Ta'ala, bebas. Makanya ketika ada orang yang berzina datang kepada Nabi SAW supaya dia disucikan dengan hukuman rajam, Nabi itu awalnya nolak-nolak. Biar dia apa? Pulang ke rumah, taubat dengan taubatan nasuha, tidak mengulangi lagi, menjadi lebih baik, sudah nggak perlu dirajam lagi. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang dirajam lari, ya kan lari dia ketakutan, kaget kan dirajam sampai mati kan takut. Lari dikejar, dilempar dengan seperti pisau gitu, akhirnya dia mati. Kenapa kamu lempar dia? Dia lari ya Rasulullah. Ya barangkali dia bertaubat kepada Allah. Jadi bukan berarti kalau sudah ditegakkan hukuman hudud, hukuman qisas ini wah enggak. Jadi masih ada toleransi, ada maaf dan sebagainya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Artinya di dalam melaksanakan hukuman qisas, hukuman hudud, syariat Allah Ta'ala ini akan mendatangkan ketakwaan. Akan mendatangkan ketakwaan. Kemudian ayat selanjutnya, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Diwajibkan atas kalian apabila datang kepada salah seorang dari kalian tanda-tanda kematian, jika dia meninggalkan khairan yaitu harta yang banyak, diwajibkan berwasiat untuk kedua orang tua, kerabat dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muttaqin. Merupakan kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ayat yang mulia ini mengandung perintah kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua dan kepada kerabat. Tapi ini di awal mulanya dulu. Setelah turun ayat yang berkaitan dengan pembagian faraid warisan di dalam surah An-Nisa, maka wasiat kepada orang tua dan kerabat itu mansukh, sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah, fala wasiyyata liwaris. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada yang berhak akan haknya, maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Jadi nggak boleh misalnya seseorang itu sebelum meninggal dia berwasiat bahwa sebagian hartanya itu untuk orang tuanya, untuk anaknya, nggak boleh. Karena sudah dibagi oleh Allah Ta'ala berdasarkan warisan. Jadi wasiat ini hanya boleh berlaku untuk selain ahli waris. Tapi kalau ahli waris itu tidak mendapatkan bagian dari warisan, boleh diwasiatkan, bahkan dianjurkan sebagai bentuk berbuat baik kepada keluarga dan kerabat. Contoh, seorang laki-laki meninggal, dia meninggalkan istri, anak laki-laki satu, anak perempuan satu, terus cucu. Cucunya ini bapaknya udah meninggal. Cucunya ini bapaknya udah meninggal duluan sebelum bapaknya, kakeknya. Kalau secara syar'i cucunya ini nggak dapat warisan. Karena yang dapat warisan adalah istrinya 1/8, ya kan? Terus sisanya untuk siapa? Anak laki-lakinya dan anak perempuannya dibagi 3. Anak laki-lakinya 2 bagian, anak perempuannya 1 bagian. Cucunya nggak dapat karena ada anak laki-laki. Nah, maka seperti ini, ya kan? Kasihan dia kan, gara-gara ayahnya meninggal duluan dia nggak dapat warisan daripada kakeknya kan? Maka disyariatkan, bukan disyariatkan saja, ditekankan, bahkan ada yang mewajibkan untuk diwasiatkan kepada cucunya ini seperti mana bagian orang tuanya kalau dia masih hidup. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau memang ahli warisnya itu tidak dapat bagian warisan ketika itu, maka disyariatkan untuk diwasiatkan. Tetapi yang mendapatkan warisan nggak boleh wasiat. Berwasiat untuk anaknya yang nomor 1 ini nggak boleh. Dan wasiat itu ada 3 ya sebenarnya hukumnya. Pertama wasiat yang wajib, berwasiat berkaitan dengan utang piutang, ini wajib, ya kan? Saya punya utang kepada fulan sebelum meninggal, wajib. Atau dia punya barang titipan milik orang lain, harus diwasiatkan, jangan sampai dia meninggal. Ya nggak tahu kalau dia memiliki hutang, ada barang titipan yang harus dikembalikan, itu wajib ini. Terus yang kedua adalah wasiat yang sifatnya sunnah, dianjurkan, dengan catatan orang itu meninggal hartanya banyak, ahli warisnya kaya-kaya. Itu sunnah. Terus yang ketiga makruh. Kapan? Kalau dia meninggal hartanya nggak banyak, ahli warisnya juga tidak kaya, maka makruh, karena lebih baik meninggalkan warisan ini untuk ahli warisnya. Jadi di sini kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian apabila datang kepada salah seorang dari kalian tanda-tanda kematian, jika dia meninggalkan khairon, harta yang banyak, diwajibkan berwasiat, ya kan? Tapi berwasiatnya tidak lagi kepada orang tua dan kerabat, karena kepada keluarga dan kerabatnya sudah mansuh. Tapi apakah ayat ini masih pada hukum yang awal, yaitu diwajibkan? Sebagian ulama berkata begitu. Kalau nggak salah Sa'd Ibn Abi Waqqas ta'ala termasuk yang masih berpendapat bahwasanya wasiat itu diwajibkan dengan catatan orang itu kaya, karena di sini intaroka khairon, jika dia meninggalkan harta yang banyak, wajib berwasiat. Tapi bukan kepada orang tua dan kerabat, bukan kepada ahli waris. Berarti kalau dia tidak kaya maka tidak wajib. Tapi mayoritas ulama mengatakan ayat ini mansukh, tidak lagi wajib. Ada perbedaan antara hibah dengan wasiat. Jadi kalau orang itu misalnya masih hidup, masih sehat walafiat, dia menghibahkan sebagian hartanya kepada orang, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi langsung diserah terimakan. Demikian juga kalau dia menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya, boleh. Bukan wasiat tapi hibah, harus segera diserah terimakan, dan itu harus adil, laki-laki dan perempuan sama. Tapi kalau dia sebelum meninggal, udah sakit-sakitan, dia bilang gini, hibahkan harta saya kepada anak-anak saya dengan jumlah yang sama, itu nggak boleh. Kenapa? Karena hibah ketika orang itu mau meninggal dunia jatuhnya wasiat, dan wasiat tidak boleh kepada ahli waris, jadi batal. Batal sebagai hibah, batal sebagai wasiat, karena hibah itu tidak boleh ketika orang mau meninggal. Batal sebagai wasiat karena wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Fala wasiyata li waris, kata Nabi, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Dan wasiat itu dianjurkan ketika memang seseorang itu tidak punya ahli waris, dia nggak meninggal sepantang kara aja, maka dianjurkan untuk wasiat. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ma hakum ri'in muslimin lahu syai'un yusibi fihi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun indah." Tidak layak bagi seorang muslim dia memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, kemudian dia tidur 2 malam kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wasiat itu sudah senantiasa ada di tempat tidur. Qala Ibn Umar, kemudian Ibn Umar mengatakan, "Ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika illa wa indi wasiyati." Tidaklah berlalu bagiku 1 malam pun sejak aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu, kecuali wasiatku ada terus di sisiku. Jadi sudah siap. Tapi tadi dengan syarat wasiat itu orang yang kaya raya, ya, dan meninggalkan kerabat yang kaya. Tapi kalau dia tidak kaya, kerabatnya juga tidak kaya, ahli warisnya tidak kaya, maka makruh tadi kan. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah berkata kepada Sa'd bin Abi Waqqas, innaka antadaro warasataka agniya khairun min antadarohum alatan yatakafafuna nas. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya, karena warisan kan, lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Ketika diwasiatkan semuanya, mereka minta-minta kepada manusia. Nah, itu kurang bagus. Dan wasiat itu maksimal 1/3. Ya, kalau 1/4-nya lebih bagus. Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih suka 1/5. Jadi tidak boleh lebih dari 1/3, kecuali semua ahli waris sepakat, atau kecuali dia nggak punya ahli waris sama sekali. Oh, boleh diwasiatkan semua hartanya. Tapi kalau ahli warisnya nggak ada, yang satu saja nggak setuju, nggak boleh. Maksimal 1/3. Nah, ini sebagaimana hadis Sa'ad ketika beliau mau meninggal dunia di Mekah, beliau berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya punya harta yang banyak dan tidak ada yang mewarisiku kecuali hanya seorang anak perempuan. Nah, kalau ahli warisnya yang dekat satu orang anak perempuan kan cuma dapat setengahnya, setengahnya lagi lari ke keluarganya kan. Afa usi bisulusai mali, apakah boleh saya berwasiat dengan 2/3 harta saya? Nabi mengatakan tidak. Bagaimana kalau setengah? Beliau mengatakan tidak. Bagaimana kalau 1/3? 1/3 dan 1/3 itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, yatakaffafunan nas, meminta-minta kepada manusia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau kurang boleh. Ya, kata Ibn Abbas, seandainya orang manusia itu mengurangi dari 1/3 menjadi 1/4, maka itu lebih bagus. Karena Nabi mengatakan 1/3 dan 1/3 itu banyak. Nah, jadi beliau masih menyayangkan kalau 1/3 karena dianggapnya banyak. Berarti kalau kurang dari itu lebih bagus, kata Ibn Abbas. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan lebih baik 1/5. Supaya apa? Hak ahli waris itu lebih banyak. Nah, itu batasan daripada wasiat. Allahu a'lam bishawab.